السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعينه على أمور الدنيا والدين. أشهد أن لا إله إلا الله له لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين. أما بعد، قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا شديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم. أما يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. جماعة مغرب رحمكم الله، kita akan lanjutkan kajian kita tentang tafsir Al-Qur'anul Karim sebagai bentuk kita mengamalkan ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala dalam rangka tatabbur, mempelajari kandungan Al-Qur'an sekaligus berusaha untuk mengamalkan seluruh ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala sesuai dengan kemampuan kita masing-masing. Kemarin kita sudah sampai kepada ayat yang ke-87 daripada surat An-Nisa. Dalam pembahasan yang lalu kita telah membahas dua hal. Yang pertama adalah mengenai orang yang memberi syafaat yang baik dan juga orang yang memberi syafaat atau pertolongan yang buruk. Barang siapa memberi syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala dari bantuannya tersebut. Dan barang siapa yang memberi bantuan kepada sebuah keburukan atau suatu perkara yang berupa kemungkaran kepada Allah Subhanahu wa taala, maka dia juga akan memikul dosa daripada bantuannya tersebut. Hal ini menafsirkan ayat Allah yang lain di dalam ayat surat yang lain. Allah berfirman: "Wata'awanu 'alal birri wattaqwa wa la ta'awanu 'alal ismi wal 'udwan." Tolong menolonglah kalian dalam perkara-perkara yang baik dan dalam hal ketakwaan, dan jangan saling tolong-menolong dalam hal dosa dan permusuhan. Dan ini sebagai penafsir, masing-masing ayat ini dua-duanya saling berkaitan, saling menafsiri satu sama lain. Dalam surat An-Nisa ayat 85 kemarin pada bulan, Allah berfirman: "Mayyashfa syafa'atan khasanatan yakun lahu nasibun minha." Barang siapa yang memberi pertolongan, beri syafaat yang baik, maka dia akan mendapatkan pahala. Ya, di sini sudah kami jelaskan maknanya dengan sangat luas. Hanya dengan misalnya dia kepengen ikut berdakwah, akan tetapi tidak mempunyai ilmunya. Ya, panjenengan bisa dengan cara yang lain, dengan cara-cara yang punya tenaga, dengan membantu dengan tenaga, yang punya harta membantu dakwah dengan hartanya, yang punya kemampuan membantu dakwah dengan pikirannya. Ya, walaupun hanya sekedar urun rembuk, itu adalah dari dalam rangka memberi syafaat dengan syafaat yang baik. Ini contoh-contohnya sangat banyak. Kita semuanya berusaha untuk ikut andil di dalam dakwah, dalam perkembangan agama Islam, khususnya di lingkungan sendiri, adalah perkembangan dakwah di seluruh dunia. Kita berusaha untuk mengambil bagian terbesar, berusaha untuk menjadi bagian daripada kebaikan tersebut, karena kita mengharapkan pahala dari andil kita. Masing-masing orang sesuai dengan kemampuannya, sehingga kita benar-benar, ya, langkah kita, setiap amal-amal kita nanti akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya,
wa may yashfa' syafa'atan sayyatan yakul lahu kiflu minha. Barang siapa memberi syafaat pertolongan yang buruk, maka akan mendapatkan dosa, akan mendapatkan dosa walaupun tidak melakukannya secara langsung. Akan tetapi kita membantu orang berbuat kejahatan, itu adalah kita ikut menanggung dosa daripada dosa yang dilakukan oleh orang tersebut. Karena kita memfasilitasi misalnya, ya, menelantarkan, mengantarkan orang untuk pergi ke dukun misalnya, ya, anterna wong mari dukun misalnya, ikut dosa apa tuh? Ikut berdosa, menunjukkan sama. Semestinya kalau kita tahu dia mau berbuat seperti itu, berusaha, ya, jawab saja tidak tahu. Ini bohong diantara bohong yang diperbolehkan, ya. Diantara berbohong yang diperbolehkan adalah seperti ini. Misalnya penyelengan, kalau zaman dahulu ada dukun karangdang, ya, di petelang. Sendirian, ya. Kalau penyelengan ditanya, wis pindah, ya, dukunnya mari kalah, atau ratunya. Itu tidak berdosa, karena mencegah keburukan, walaupun kita berbohong. Bohong dalam hal kebaikan itu contoh seperti itu. Ya masih banyak, ya, barang siapa membantu seorang untuk berbuat kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala, ya kita akan menanggung dosanya. Di dalam sebuah hadis sahih Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Isfa'u tujaru wa yaqdillahu ala lisani nabiyhi ma syaa." Berilah bantuan kepada Rasulullah, maka kalian akan diberi balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah akan memutuskan apa yang dikehendakinya melalui lisan nabinya. Jamaah rahimakumullah, ayat-ayat seperti ini dan penjelasannya oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam harus kita imani. Harus kita imani dengan keimanan yang besar. Dan kita pasti akan bisa mendapatkannya, prakteknya dalam kehidupan sehari-hari pasti, ya, barang siapa memberi syafaat bantuan pasti akan diberi balasan oleh Allah, dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya bukan memamer, ya, tapi hanya memberi contoh perkara kemarin saya membagikan 76 kaos, ya, nyong sing gawe sing tuku tapi derek ora kebak, iya. Akan tapi paginya subhanallah ada ikhwan yang jujurnya kartok, ya, panjang dua dibayar oleh gelem padahal harganya lebih dari 200 ribu. Subhanallah, ini kalau kita kaitkan dengan ayat yang mulia ini, yaitu bahwasanya ayat-ayat Allah pasti benar. Ketika kita beramal itu usahakan yang ikhlas, ya, tidak usah awalnya rambutuli Arab anak gadis, tidak usah, kita berjalan mengalir saja. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memang demikian, Maha pemberi balasan. Itu. Makanya kita harus benar-benar yakin ketika kita menolong, membantu, itu jangan pernah mengharap apa-apa dari manusia. Jangan pernah. Kita berusaha bekerja, beramal saleh, jangan pernah punya pengharapan dari manusia, jangan pernah punya minta disanjung, minta diterima kasih, minta dihargai, minta apa, tidak usah, cukup dari Allah aja wajalah, ya, Allah yang akan mencukupi semuanya, ya kan? Lalu di dalam ayat lanjutannya kemarin kita sudah sampaikan tadi syariat mengenai pertolongan yang baik dan pertolongan yang buruk, ya, terus pelajaran yang kedua adalah mengenai ketika kita diberi penghormatan, ya, wa idza khuyitum bi tahiyatin fa hayyu bi ahsana minha aw rudduha, ya, ketika kita diberi penghormatan oleh saudara kita, ya, kita harus memberi penghormatan yang lebih baik atau minimal penghormatan yang sama. Itu minimal seperti dalam
ayat ini mengandung fikih ya, bahwasanya khusus untuk ucapan salam itu adalah ketika kita diberi salam itu maka hukumnya wajib bagi kita untuk menjawab itu. Minimal perintahnya adalah lebih baik. Kita ketika panjenengan diberi salam assalamualaikum, panjenengan minimal mengucapkan waalaikumsalam warahmatullahi atau mau ditambah wabarakatuh, itu lebih afdal lagi. Tapi minimal ya menjawab dengan yang sama, jawaban yang sama, waalaikumsalam itu. Dan ini juga berlaku untuk keseluruhan jenis penghormatan ya. Ketika panjenengan dihormati oleh seorang, panjenengan juga harus menghormati orang tersebut kalau bisa lebih baik lagi itu. Jangan pengen dihormati tapi orang gelap menghormati batin. Itu tidak bukan ajaran agama Islam. Kita diperintah untuk menghormati seseorang itu lebih ya, lebih daripada penghormatan yang kepada kita dalam hal permasalahan apapun juga ya. Karena masing-masing orang itu memang punya kemampuan kelebihan sendiri-sendiri. Ini tidak mesti harus seorang pemimpin itu menghormati lebih menguat bawahannya, tidak. Dalam Islam tidak ada ya. Boleh-boleh saja, sah-sah saja, bahkan lebih utama seorang pemimpin itu menghormati ya, orang bawahannya lebih daripada hormatnya bawahannya kepada pimpinannya. Akan tetapi yang berlaku fitunya rata-rata orang itu menghormati, iya, menghormati kedudukannya, sementara kepada orang biasa tidak menaruh hormat. Tapi penghormatan yang seperti itu sifatnya semu. Ya, orang menghormati biasanya kalau berlaku di masyarakat sing duwe-duwe nggih. Sing duwe-duwe dihormati lebih nggih. Sekalane duwe anggar wis ora ada duit. Arti itu ketika masih punya uang dihormati, disanjung dan sebagainya. Akan tapi ketika uangnya sudah tidak ada ya, hormatnya hilang. Itu bukan ajaran agama kita. Ya, kita tidak diperintah untuk seperti itu. Kita menghormati yang muda, menghormati yang tua. Yang tua menyayangi yang muda. Itu semuanya sinergi. Ya, kesinambungan, keseimbangan di dalam agama Islam ini. Ya. Agar supaya semuanya bisa saling berinteraksi. Nah, saya kalau ngomongnya tinggal anggar mungkin orang paham. Interaksi apa tadi? Apa ya? Ya, jadinya ya bukan sombong, saya yang mampu berbicara seperti itu, tapi ya tidak pada tempatnya, gitu. Kadang-kadang orang tidak melihat tempatnya. Ngomong kalau orang tani, bahasanya sing angel, angel. Lengkor berjumah, bahasanya apa? Bahasa sing angel, angel. Sing ngelakunanya malah tambah turun, gitu. Malah tambah arif, karena tidak paham dengan bahasanya. Ya, kita gunakan ya bahasa yang paling mudah dipahami. Ya, interaksi artinya saling terkait ya, saling berhubungan di dalam komunitas masyarakat yang saling berhubungan menjalin silaturahim, ini namanya interaksi. Itu. Sehingga di dalam kita bermuamalah ya, di dalam masyarakat kita harus senantiasa memperhatikan seperti itu. Hal-hal yang kelihatannya sepele akan tetapi ketika kita terapkan nanti akan bisa mendatangkan sesuatu yang terkadang di luar daripada kemampuan kita, akal kita. Orang yang kita anggap biasa malah itu mungkin bisa mendatangkan kebaikan yang banyak bagi lingkungan kita. Masing-masing orang kita dudukkan sesuai dengan kapasitas yang sama. Kapasitas apa, Pak? Kapasitas kayak kemampuan lah ya, kemampuannya itu, kemampuannya masing-masing orang sesuai. Kalau tempat
Ya, kalau seorang itu ditempatkan sesuai dengan kemampuannya, ya insya Allah semuanya akan bisa berjalan dengan lancar, tertib dan sebagainya dalam segala macam hal. Ya. Akan tetapi untuk masalah salam ini memberikan penghormatan, ya khusus kepada orang di luar Islam, ya itu kita tidak boleh lebih dahulu memberi salam, tidak boleh itu. Tadi kalau sesama Muslim, ketika panjangan diberi salam, itu wajib untuk menjawab waalaikumsalam minimal. Kalau tidak menjawab itu dosa, karena perintahnya memang seperti itu. Ya, assalamualaikum dengan bisal baik. Kalau tidak dengar tidak masalah, tapi harus kerumun malah membuang muka dan sebagainya itu dosa. Itu. Akan tapi untuk orang non-muslim itu kita tidak diperintahkan untuk memberi salam. Ketika mereka mengucapkan assalamualaikum, jawabannya cukup waalaikum, ya, waalaika, cukup. Karena zaman Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, orang Yahudi dan Nasara itu ketika mengucapkan assalamualaikum itu dirubah kalimatnya menjadi samualaikum. Maknanya apa? Kecelakaan atas kalian. Ya, makanya ketika orang Yahudi mengucapkan samu alaikum dijawab waalaikum, kamu juga celaka, gitu balasannya, gampangannya seperti itu. Jadi ketika kita mengucapkan salam, ya, atau menjawab salam orang-orang kafir itu tidak tidak digunakan assalamualaikum. Salam itu artinya keselamatan atas kalian. Ya, kalau menjawab salam daripada orang-orang kafir, ya orang-orang di luar Islam, itu cukup dengan waalaikum atau waalaika. Ya, waalaikum untuk jamaknya, untuk orang banyak, waalaika salah satu orang. Itu seperti itu. Ya, cukup dijawab waalaikum. Ya. Dari Ibnu Umar dalam kitab Bukhari Muslim, bahwasanya Rasulullah SAW bersabda, "Idza sallama 'alaikum al-yahud fa innama yaqulu ahaduhum assalamu 'alaikum faqul wa 'alaika." Jika seorang Yahudi mengucapkan salam kepada kalian, sebenarnya salah satu dari mereka hanya mengucapkan assalamu 'alaikum yang artinya celaka atas kalian. Maka jawablah wa 'alaika atau wa 'alaikum. Itu seperti itu. Ini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan itu berlaku sampai hari kiamat. Ya, orang-orang Yahudi dan Nasrani ini ahlul kitab, mereka tidak akan ridho kepada agama Islam sampai kita mengikuti mereka. Dan ini sudah dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ayatnya dalam surat Al-Baqarah, "Ya, walan tardu'anka yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatan." Tidak akan ridho Yahudi dan Nasara sampai orang Islam mengikuti Yahudi dan Nasrani. Senantiasa mereka berusaha untuk berusaha menyesatkan orang-orang Islam sampai hari kiamat, sampai nanti turunnya Isa Al-Masih. Ketika turun Isa Al-Masih membebada sadar, ya bapak-bapak agama mereka adalah salam. Itu. Tapi kapan dia menjelang hari kiamat? Itu. Anggar sih. Syukur orang menangi. Tapi ketika kita menangi zaman Isa alaihi salam, ya, zaman Imam Mahdi, dan itu zaman yang luar biasa, ya, turunnya Dajjal, keluarnya Isa alaihi salam, itu juga zaman mendekati akhir di mana ujian cobaan itu luar biasa, tidak seperti kita zaman hari ini ujiannya masih terasa ringan. Ya, kita makanya harus segera mungkin untuk bertobat, beramal soleh sebanyak-banyaknya sebagai bekal kita di kehidupan akhirat nanti. Dalam Sahih Muslim dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La tabda'ul yahudu wan nasara bis salam
Janganlah kalian memulai salam. Janganlah kalian memulai salam kepada Yahud dan Nasara. Wa idza laqitumuhum fi tariq, jika kalian bertemu dengan mereka di jalan, fadhruhum ila adyaqih, pojokkanlah mereka. Ini sebuah akidah ya, ketika kita bertemu ya atau bersua dengan orang-orang muslim, artinya ketika kita bergaul jangan mau kita kalah ya, jangan mau kita orang Islam itu paling tinggi di mata Allah Subhanahu wa taala, sehingga harus gagah, merasa gagah, jangan sampai tunduk ya, jangan sampai kalah dengan orang-orang muslim di dalam segala hal. Ini adalah dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Walaupun kita tidak boleh semena-mena, walaupun dengan Yahudi dan Nasrani, bahkan orang kafir sekalipun, tidak boleh kita berbuat tidak adil. Semuanya harus adil. Ya. Apalagi ketika orang muslim terlebih tidak memerangi kita, baik kepada kita, kita boleh berbuat baik kepada mereka. Sebatas berbuat baik kepada mereka boleh-boleh saja. Akan tetapi jangan pernah mengambil ya orang-orang kafir ini atau manusia sebagai teman dekat, sebagai pemimpin, sebagai apa sih? Tidak boleh. Tidak boleh kaum muslim ini. Jangankan menjadi presiden, jadi RT berauli. Oke, paham ya? Tidak boleh. Dalam syariat agama Allah ini tidak boleh RT itu non muslim, perempuan, tidak boleh. Dalam syariat agama Allah ini, perkara ada yang melaksanakan, yang mau-mau saja, itu urusan masing-masing. Ketika saya ditanya boleh apa tidak, tidak, RT dari perempuan, RW dari perempuan tidak boleh. Apalagi yang tingkatannya lebih di atas. Itu urusan agama Allah Subhanahu wa taala. Karena ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa, laki-laki itu pemimpin bagi wanita, jangan dibalik-balik ya, kejar karena ketua RT wanton ya. Ada permasalahan-permasalahan wong lanang ku primer dari arah pasar nggih. Tapi ketika ada yang melaksanakan, silakan saja ya, itu semuanya akibatnya kalau kita langgar ketentuan Allah Subhanahu wa taala, ya akan dirasakan sendiri oleh kita dampak buruknya. Walaupun kadang kita ngeyel, ya contoh ketika kami saja mengajarkan panjenengan kaum muslimat, faqurna fi buyutikunna wa la tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula, tetaplah kalian hai istri-istri Rasulullah, kaum muslimat pada umumnya, di rumah-rumah kalian, janganlah kalian tabaruj keluar ya dengan berhias diri seperti tabarujnya orang-orang jahiliyah pula yang dahulu. Itu adalah perintah Allah Subhanahu wa taala. Secara umum maknanya adalah benar, kaum wanita itu sebaik-baik tempatnya adalah di rumah ya, yang bekerja menjadi guru, menjadi presiden, itu tidak lebih baik daripada antum kaum muslimat yang menjadi ibu rumah tangga. Kedudukannya di mata Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kemarin sudah kami jelaskan bahwasanya tidak dilarang kaum muslimat bekerja ketika pekerjaannya memang dituntut, hanya bisa dilaksanakan oleh kaum wanita. Jadi seperti itu, agama syariat, agama Allah Subhanahu wa taala sempurna. Sehingga kalau ada orang berusaha menentang kebenaran syariat, pasti akan tersesat ya, tidak akan mencapai kebenaran. Itu sebagai lanjutan daripada tafsir surat An-Nisa ayat 87. Kita lanjutkan satu atau dua ayat dalam surat An-Nisa, kita masuk ke ayat yang ke 88. Allah Subhanahu wa taala berfirman, فَمَا لَكُمْ فِي الْمُنَافِقِينَ فِيَتَيْنِ, kenapa kalian فِي الْمُنَافِقِينَ, di dalam menghadapi orang-orang munafik, فِيَتَيْنِ, terbagi menjadi dua golongan, وَاللَّهُ أَرْكَسَهُمْ بِمَا كَسَبُوا,
Dan Allah adalah memberi balasan terhadap apa-apa yang kalian kerjakan. Aturiduna an tahtadu man adallallah. Apakah kalian menghendaki, aturiduna, apakah kalian menghendaki an tahtadu memberi petunjuk man adallallah, orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa may yudlilillah, barang siapa dibiarkan sesat oleh Allah, falan tajidalahu sabila, maka dia tidak akan mendapatkan sabila, jalan untuk kembali. Ayat ini menggambarkan keadaan kaum muslimin pada saat itu ketika menghadapi orang-orang munafik di kalangan penduduk Madinah. Ya, mereka terbagi menjadi dua golongan, ada yang membela mati-matian ya, ada juga yang tidak. Ini akan berlaku apa ya namanya? Sampai hari kiamat. Ya, ketika ada misalkan seorang ustaz lah, seorang ulama, seorang yang mengatakan boleh-boleh saja memimpin wanita, ini tandanya orang munafik. Nggih? Dan itu ada golongannya, ada yang membela mati-matian, berusaha mencari dalil. Ya, sehingga ketika ditanyakan misalnya seperti itu, orang yang kebetulan mau nyalon menjadi kades menjadi bertanya kepada ulama, ini oli apa orang sih mau ngotong dulu, oli ya nyate itu berusaha mencari dalil pembenaran. Akan tapi mereka tidak pernah apa namanya menghiraukan kalimat-kalimat Allah, ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa membalas kita terhadap apa-apa yang kita kerjakan ketika kita tidak istiqomah di dalam apa namanya memahami Al-Qur'an, istilahnya mantra mencle ya. Melu apa? Ya, pendapatnya kayak melu. Melu artinya gelagi anak untungi melu nganah lah. Ya, gelagi anak untungi melu. Dahulu mengatakan ya misalnya pemimpin perempuan tidak boleh ya, karena sing didukung bukan laki-laki. Mungkin golongan dewek kebetulan yang muncul perempuan berusaha mencari dalil ya untuk membenarkan. Kita dengar mau nafik manclan mencle. Kita harus istiqomah ketika mengatakan seperti itu sampai akhir hayat. Itu memang demikian ketentuan syariat agama Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai kita suatu saat mengatakan A, suatu saat lagi mengatakan B untuk perkara yang sama. Itu. Ketika menguntungkan pendapatnya seperti ini, ketika tidak menguntungkan pendapat seperti itu namanya pendapat orang-orang munafik, tidak punya pedoman yang pasti. Itu. Paham ya? Itu. Lalu makanya Allah memberikan apa ya ancaman kepada kita dalam lanjutan ayatnya. Aturiduna an tahdu man adallallah. Apakah kalian menghendaki Allah menginginkan memberi petunjuk kepada orang-orang yang sudah disesatkan oleh Allah Subhanahu wa taala? Kata Allah. Apakah mampu kalian? Lalu ditegaskan oleh Allah, "Wa may yudlilillah falan tajid lahu sabila." Barang siapa sudah disesatkan oleh Allah, maka tidak akan ada jalan untuk kembali. Ya, hal ini sering disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "May yahdihillahu fala mudilla lahu, wa may yudlil fala hadiya lahu." Barang siapa yang sudah diberi petunjuk oleh Allah, maka tidak ada yang dapat menyesatkannya. Barang siapa yang sudah dibiarkan sesat, tidak akan ada orang yang dapat memberinya petunjuk. Ini ayat 88 dari surat An-Nisa yang sering kita baca maknanya. Di dalam setiap awal khutbah Rasulullah sering ya menafsiri ayat ini. Barang siapa yang sudah diberi petunjuk, sudah diberi hatinya petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala, maka berapapun didatangkan keterangan apapun ya,
tidak akan dapat menyesatkan karena hatinya sudah mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Dan itu adalah sesuatu yang tidak mudah, tidak murah ya, dan harus dijaga dengan amal-amal saleh yang ikhlas. Hidayah ini Allah Subhanahu wa taala akan diberikan kepada siapa yang dikehendakinya. Barang siapa sudah diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, tidak akan ada satu orang pun di dunia yang bisa menyesatkan. Begitu kebalikannya, barang siapa yang sudah disesatkan, ya saya sudah pernah menyampaikan, bukan berarti Allah itu zalim sehingga Allah disesatkan, bayang orang bodoh-bodoh, bukan. Akan tapi memang orang tersebut yang tidak mau menerima hidayah, ya. Bagaimana mau bisa menerima hidayah kalau tidak mau mencari hidayah? Bagaimana bisa menerima hidayah kalau hatinya tertutup, tidak mau membuka diri, ya? Ketika kita memohon kepada Allah ihdinash shiratal mustaqim, itu bukan berarti kita duduk diam di rumah, ya, mengerti hidayah tekan, ya, nunggu dan memasang langit, tidak, ya. Kita berdoa kepada Allah agar diberi hidayah kepada jalan yang lurus, harus disertai usaha yang sungguh-sungguh. Man jahada fina lanahdiyannahum subulana, barang siapa bersungguh-sungguh ya mencari keriduan Allah Subhanahu wa taala, ya, bersungguh-sungguh di dalam jalan-jalan Allah Subhanahu wa taala, sungguh kata Allah, akan kami tunjukkan jalan-jalanku, kata Allah, jalan-jalan kami. Ketika kita sudah berusaha untuk bersungguh-sungguh di dalam jalankan syariat, Allah akan sedikit demi sedikit membukakan jalan-jalan Allah, bagaimana cara yang terbaik, bagaimana cara memberikan solusi yang terbaik, itu akan dibimbing langsung oleh Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana caranya? Wallahu a'lam. Penjenengan tidak usah tanya. Itu tidak usah tanya. Itu. Karena memang hati manusia Allah yang punya, ya. Ganu-ganu misalnya Islam, ya, dimulai dari bisa menerima Islam itu bisa saja bagi Allah sangat mudah bagi Allah. Kita sudah pernah lihat sejarah Umar bin Khattab, premane wong Mekah. Itu Umar bin Khattab, premanya orang Mekah. Berkat Nabi Muhammad, doa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya, Rasulullah ketika berdakwah masih lemah. Ya, masih lemah, masih tertindas, sehingga butuh manusia-manusia yang kuat untuk mendukung dakwah beliau. Di Abu Jahal di Mekah pada saat itu ada dua orang jeger kalau bahasa sekarang, ya, yang menguasai Mekah, yaitu Umar bin Khattab dan Abu Jahal. Ya, Rasulullah ketika malam berdoa kepada Allah, ya Allah, kuatkanlah agama Islam dengan salah satu di antara Abu Jahal atau Umar. Qadarullah, yang dipilih oleh Allah untuk menerima hidayah adalah Umar bin Khattab. Awalnya penjelasan paham? Ada yang paham kisah maksudnya Umar bin Khattab? Belum pernah ya. Itu ketika itu adik Umar bin Khattab sudah masuk Islam, ya. Adik Umar bin Khattab, saya sedikit lupa namanya, lagi di rumah membaca Al-Qur'an, ya. Umar bin Khattab wani-wanine mlebu Islam nyong bae ya ngisi-ngisine gara-gara iku acara wong Jawane sudah ngomong urus pedang, ya, mau di apa namanya dianiaya adiknya, kan, tapi beliau tetap membaca Al-Qur'an, dan ketika sampai ayat apa namanya insyaallah kita ulang kembali, ya, memori mengenai Islamnya Umar bin Khattab, ya, subhanallah, langsung luluh hatinya ketika mendengar bacaan Al-Qur'an. Itulah hidayah datang dengan sangat tiba-tiba kepada hamba yang memang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala.
sehingga jayalah ya Umar bin Khattab menjadi khalifah yang tersukses ya, kurang lebih 10 tahun lebih menjadi khalifah di masa beliau ya, agama Islam sangat apa namanya tersebar ke seluruh penjuru dunia. Terkenal dengan ketaatannya, kewarasannya, kejujurannya, ketegasannya dalam ketika ada anak buah yang berani macam-macam, ya langsung yang ditindak langsung. Dan subhanallah, Umar bin Khattab ketika jadi presiden, pelaminnya tidak ada yang paham. Loro, bajunya hanya dua. Agar Jumatan kan jadi diriwayatkan ya, apa namanya, karena sudah bolong-bolong ditambah. Umar bin Khattab. Iya, dia tidak pernah semboyan dalam pemimpinannya. Umar bin Khattab itu harus menjadi orang yang pertama-tama lapar dan terakhir ke kenyang aja dibalik. Kalau pemimpin sekarang kan ya anggar ana apa namanya ya malah disit ya rakyat tetap kalian. Ya seperti Umar bin Khattab di dalam semboyan dalam pemimpinannya itu, saya harus menjadi orang yang pertama lapar dan terakhir kenyang. Artinya ketika ada bencana kelaparan itu rakyatnya terlebih dahulu didahulukan. Umar ya endang asik kecoh dan sing penting rakyatnya wareg. Ketika ada banyak harta seperti itu juga ya, rakyatnya yang diberi terlebih dahulu, sedangkan Umar bin Khattab tidak. Itulah karakter-karakter apa namanya umat Islam yang harus kita contoh ya, ketika kita menjadi seorang pemimpin apa namanya dalam kehidupan masyarakat seperti itu, harus ya mengedepankan masyarakatnya, jangan sendiri terlebih dahulu dipikirkan ya, masyarakat terlebih dahulu anggar anak tambah cewek dari gua itu balik. Itu seperti itu ya, ketika ada kebahagiaan seperti itu ya. Nah tapi ketika ada kesengsaraan ya, ketika ada terjadi peperangan maju paling depan. Alat zaman sih kan jenderal mengguringi singgah maju kerajaannya, karena kepada mati di sini jangan karian. Tidak seperti zaman Nabi ya, Nabi apa namanya zaman lima terlebih dahulu ya, paling depan nanti. Itu satu ayat saja ya, untuk ayat surat An-Nisa ayat 88 insyaallah yang kita akan lanjutkan di yang mendatang. Ada yang mau ditanyakan silakan. Monggo Pak. Terima kasih. Bapak Umar ya. Saya berdina terkait apa ya, tawon. Tapi saya jual, tapi itu untuk hajatan, apakah saya ikut ambil sirikan gitu? Hajatan apa mas? Biasanya pertama itu pertama kan pakai tumpengnya tawarnya itu pak tumpeng, apakah saya ikut ambil kesirikan? Tumpengnya mau apa? Tumpengnya nggak tumpengnya kalau nggak tumpeng tetangga barang-barang lah biasa mas. Saya kalau tahu kalau tamunya biar banyak gitu. Ya, terima kasih. Ya, paham. Saya paham. Terima kasih. Ya, satu bar, maaf. Sekalian. Sedikit masalah pemerintahan. Ya, sebentar. Ya, sebentar. Ini ada satu lagi pertanyaan. Persis, ya. Tidak tahu kok apalagi. Hong halikon santi-santi akhirnya assalamualaikum warahmatullahi itu sih bagaimana? Itu beri syariat loh. Oh, udah apa sih? Hong halikon santi-santi betul kan? Ya, itu mulai beri syariat. Oke. Yang pertama bagaimana hukumnya ketika kita membantu sebuah perayaan kesyirikan ya, ketika kita paham bahwa itu nanti akan digunakan untuk perayaan kesyirikan itu haram ya, antum berdosa
ketika kita tahu, ketika penyelenggan tahu bahwa hal itu memang mau digunakan untuk hal tersebut, yaitu membuat tumpeng dengan kepercayaan bahwa nggak diberi tawar kota mereka, itu sebuah kesyirikan. Ketika antum tahu, haram hukumnya. Ketika tidak tahu, tidak haram. Ya, paham ya? Ketika tahu, haram. Ketika tidak tahu, tidak haram. Ya. Ketika kita mendapatkan sebuah kemungkaran, ya minimal kita menolaknya, mengingkarinya dalam hati. Ya, ketika kita tahu untuk hal-hal tersebut, ya panjenengan agar supaya bijak, jawabannya juga jangan langsung. Acolah baru mau kota, mesti ngomong saja ya. Contohnya itu tidak bijaksana ya. Panjenengan harus berdakwah itu dengan cara-cara yang cara-cara yang lemah lembut. Kelak seperti itu tidak akan mengena, akan semakin jauh mundur-mundur ya. Itu seperti itu. Jadi mau disikapi dengan bijaksana. Segala macam permasalahan kemarin kita sudah sampaikan. Ya, hampir sama dengan contoh misalnya panjenengan yang wudus diapik-apik kok sedekah di bulan Dzulkaidah atau bulan Akid. Seperti itu. Ketika kita tahu ya bahwa hal tersebut mau digunakan untuk sedekah bumi, berarti ta'awanu alal ismi wal udwan. Itu seperti itu. Tapi ya monggo untuk disikapi secara bijak ya, ketika tahu. Toh peribahasannya orang yang kono gesya kesing butuh yang hal-hal yang tidak subhat, yang tidak mengandung dosa. Ya, seperti itu. Harusnya seperti itu ya. Harus senantiasa memperhatikan setiap langkah yang kita laksanakan apakah itu dibenarkan atau tidak sesuai syariat, sehingga apa yang kita peroleh benar-benar berkah, memberi keberkahan. Kalau kita sama sekali tidak tahu, harta-harta hasil dari hal-hal yang haram itu pasti tidak akan pernah membawa kebaikan. Ketone akeh, tapi itu tadi sudah sering saya gambarkan ya, makan riba misalnya ya, orang tersue jangan bisa paham sendiri gitu, di lingkungan gitu gini apa tuh? Ya itu sebuah ayat yang sangat jelas. Kalau orang-orang yang mau melihat dengan hatinya, melihat kebenaran dengan hatinya, bahwasanya pemakan riba akan diperangi oleh Allah dan Rasulnya. Bentuknya seperti apa peperangannya, panjenengan bisa lihat di sekeliling panjenengan. Para pemakan riba seperti apa? Modelnya sepenuh seperti itu ya. Orang yang dengar belakang gelek apa jangan ya. Lakum dinukum wakiyatin, bagi kalian agama kalian, bagi agama kami. Tidak boleh kita dengan menghormati dalam rangka toleransi kita mengucapkan salam seperti orang-orang non-muslim. Padahal kita tidak tahu yang dimintai doa orang non-muslim itu siapa. Itu syirik, ya. Tidak boleh. Ya boleh seorang pemimpin menghormati umatnya, ya, yang beragama selain Islam. Akan tetapi tidak boleh kita mengucapkan salam dengan cara mereka dan sebagainya dan sebagainya. Perkara misalnya ada pemimpin seperti itu ya, silakan saja. Urusannya dawek. Itu sekali lagi. Kalau saya seperti itu, ya. Kalau ditanya ketentuan syariat tidak boleh, haram hukumnya. Kita mengucapkan doa-doa yang diajarkan agama lain, karena kita tidak tahu maknanya. Om wilaheng, setareng, bawa langgeng, dan sebagainya. Kasih doa, pak. Maknanya apa? Allah Allah. Ya karena itu adalah cara-cara yang kita tidak tahu kita berdoa kepada siapa. Ya kita berdoa kepada Allah Jalla, itu syariat agama kita. Ya kita memang diperintah untuk menghormati sesama dan menghormati toleransi dalam hal beragama, boleh apa dalam pemerintahan agama Islam tidak mengapa ada orang non muslim, tidak mengapa, tidak akan dipaksa. Akan tetapi untuk masalah ibadah jangan dicampur. Nah,
hapus. Begitu ya? Ya, mudah-mudahan kita semuanya senantiasa diberi tambahan ilmu, tambahan amal oleh Allah Jalla. Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.